Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para sahabat kambing dan para peternak kambing dan penjual-penjual maupun para belantik-belantik sebangsa dan setanah air, bersama lagi dengan channel Hari Family 12. Tepatnya hari ini hari Sabtu Legi, pasarnya berada di Pasar Mojo Kediri. Di depannya Sekolahan Mojo, guys, pasarnya, atau di selatannya Kapolsek Mojo Kediri pasarnya. Hari ini kambing-kambing banyak yang berdatangan, mulai dari jenis Jawa Randu, PE, maupun kambing crossingan-crossingan juga ada, maupun domba-domba juga ada. Sebelum kita melihat-lihat atau mereview harga-harganya maupun tinggi badannya maupun jenis-jenisnya domba maupun kambing, saya doakan para sahabat kambing maupun para sahabat subscriber dan para sahabat youtuber yang saya cintai, saya doakan semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan kesehatan. Amin, amin, ya robbal alamin. Mari guys, kita lihat-lihat jenis-jenis maupun harga-harga kambing-kambing maupun domba-domba. Guys, ini ada juga bakalan atau bibitan-bibitan jenisnya jenis sapera. Warnanya putih-putih. Nah, ini warnanya putih-putih. Putih bersih, guys. Polos, nggak ada warnanya selain putih, guys. Putih-putih, jenisnya jenis sapera. Dilihat dari ini, guys, ciri khasnya ada itu di lehernya ini. Nah, ini jenisnya jenis sapera, tinggi badan sekitar rata-rata 50 sampai 50 cm. Jadi ada sekitaran 4 ekor, jenisnya jenis sapera jantan-jantan. Ini umur sekitaran 5 bulanan. Sangat bagus-bagus jenisnya, jenis sapera. Harga per ekor sekitaran 1 jutaan lebih sedikit ya nih, guys. Sangat bagus buat silangan nanti, guys. Ini jenisnya jenis sapera, nanti disilang sama jenisnya jenis Jawa Randu maupun PE juga bisa. Ini bibitan, guys, jantan-jantan, harganya 1 juta lebih. Sangat bagus bakalan jantan-jantan, guys, tapi masih bibit. Ini sangat bagus kalau kita buat silangan, guys. Jadi merubah keturunan, jadinya kalau dijual peranakan juga sangat bagus atau mahal. Sangat bagus-bagus jenisnya jenis sapera. Ya, kita lihat-lihat lagi, selain sapera ada juga jenis Jawa Randu. Mari, guys. Di sini ada babon RB atau babon yang lagi sakit mau disembelih, guys. Ini sebesar ini murah meriah, guys. Ini harga sekitaran 950. Tadi belinya 950. Mau disembelih, guys. RB babon super. Ada bibitan cowantik jadinya jenis presi, ya, ada sekitaran 2 ekor lah. Ini sama ini, guys, lah, jadinya jenis presi, guys. Nah, ini betina-betina, kepala merah dan warnanya warna coklat, warna favorit dari, guys, ini. Nah, ini masih muda, guys, masih umur sekitaran kurang lebih 5 bulanan. 5 bulanan cowantik-cantik, guys, itu. 2 ekor ini sama ini. Ini TB sekitaran kurang lebih 70 sampai 65 cm. Sangat bagus-bagus. Oh ya, guys, ini ada juga babon hamil. Ini jenisnya jenis silangan Etawa dan Jawa Randu, masih laktasi 3. Hamil.
Tinggi badan 75 cm ini guys. Ambil 3 bulan harga 2.300. Nego. Yes. Harga 2.300 boleh nego. Selain itu ada juga, ini juga betina kepala merah, jenisnya jenis Jawa Randu Blegon ya, ini jenis Jawa Randu versus Blegon. Silangan Blegon. TB-nya sekitaran 80 cm yang ini ya. Besar, tinggi dan agak gemuk. Masih laktasi 2. Ini sangat bagus buat peranakan atau buat indukan. Sangat bagus. Harga juga 2 juta lebih, 2.500.000 nego. Gomuk sekali guys, mantap dibuat pecan anu indukan atau peranakan. Nah, dilihat dari susunya sangat bagus. Selain itu ada juga jenisnya jenis apa itu, presi, silangan presi. Badannya panjang, tinggi, lebar lah, ini sangat bagus buat indukan ya guys. Masih muda nih guys, masih laktasi 2, dilihat dari kaki-kakinya masih enggak ndelamok, masih jejek-jejek guys. Nah, harga 2.700.000. Harga 2.700.000 nego. Jenis Blegon. Silangan Blegon. Sangat bagus. Kepala merah. Mantap buat indukan atau buat peranakan, sangat bagus disilang sama pejantan PE. Jadinya anaknya jadi sangat bagus. Nilai jualnya juga mantap atau tinggi. Ini ada betina, ada juga jantan jenis Jawa Randu warna hitam meles. Nah, ini gomuk sekali, sudah poel 2 guys ini. Mantap buat akikuan atau tasakuran atau buat selamatan juga sangat bagus. Jenisnya jenis Jawa Randu. Gomuk sekali guys ini. Nah, ini pemiliknya minta 2.500.000 jenis Jawa Randu. Jenis Jawa Randu harga murah tapi dagingnya banyak guys. Dagingnya bagus. Mantap buat akikuan guys. Nah, TB tinggi badan sekitaran 70 cm. Sudah poel 2. Selain ada juga jenis Jawa Randu, ada juga jenis P kepala hitam. Ini juga sudah poel yang ini, poel 2. Sangat gemuk sekali. TB sekitaran kurang lebih 80 atau 75 full ya ini. Nah, ini gemuk sekali, mantap buat pejantan atau buat pacekan juga sangat bagus. Harga 3 juta nego. Harga 3 juta boleh nego atau bisa kurang. Nah, ini cocok buat pejantan guys. Betinanya Jawa Randu, pejantannya kepala hitam ini, jadinya anaknya bagus-bagus guys. Jadi posturnya bisa merubah turunan. Harga 3 juta boleh nego atau bisa ditawar lagi guys. Bila ada yang minat cukup hubungi di kolom komentar atau nomor WA 085706125384. Bagus. Ini ada cempe bagus guys, cempe kepala hitam jenis ketawa. Nah, sangat bagus. Nah, itu. Nah, oh itu anaknya itu, indukannya itu. Indukannya ada indukannya guys. Ada juga jenis Jawa Randu super gemuk jantan lah, ini sangat bagus dibuat pejantan atau buat pacekan guys. Nah, posturnya kakinya besar besar itu. Nah, sangat bagus, buwerak, cewehat nah, ini. Nah, tinggi badan sekitaran 75 atau 80 cm, kurang lebih 80 cm. Nah, sangat bagus jenis Jawa Randu. Nah, sangat ganteng sekali. Harga 3 juta nego. Harga 3 juta nego boleh kurang. Sangat bagus. Nah, itu ada juga ini, ada juga jenis PE pejantan juga. TB kurang lebih 80 cm juga. Harga juga 2 juta, harga 3 juta nego ya, seperti ini. Harga 3 juta nego sudah poel 2 guys. Sangat bagus buat peranakan atau buat induk buat pejantan guys.
buat pejantan atau buat pacekan sangat bagus. Ya, selain itu ada juga jenis jawa randu babon bawaan anak, anaknya kecil-kecil guys, ini betina-betina, indukannya juga warna hitam. Anaknya jantan dan betina, anaknya jantan dan betina, yang itu yang jantan, yang ini betina guys. Harga pemiliknya minta 2 juta. Babon sama anaknya mintanya 2 juta nego, anaknya jantan 1, betina 1, jenis jawa randu guys. Anak umur sekitaran kurang lebih 2 bulan. TB-nya anaknya sekitaran 40 cm, indukannya sekitaran 70 cm, kurang lebih 70 cm guys. Indukannya agak kurus. Agak kurus, jenis jawa randu, laktasi 2. Harga 2 juta nego. Selamat sudah mau pulang. Pak Selamat, tadi ini belinya berapa yang merah-merah ini? 3.200, Mbok. Yang ini? Yang ini 1.800. Iya, guys, ini Pak Selamat tadi beli yang jantan-jantan warna coklat ini, jadinya jenis jawa randu. 3 juta, Pak Mat. Harga 3 juta belinya. Yang ini 1.850 ya ini, guys. Ini besok mau dibawa ke pasar Muning, Pak Mat, ya. Ya, terima kasih, Pak Mat, ya. Oke. Ya, semoga cepat laku. Ya, ya. Oh ya guys, terima kasih, cukup sekian, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton terus videonya di channel Hari Family 12, dan semoga para sahabat kambing dan para sahabat youtuber dan para sahabat subscriber selalu dilancarkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.